bahwa pertama kali mengenalkan narkotika itu sudah 1 tahun lebih. Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 temannya akibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Keenam tersangka ini diamankan di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pukul 23 WIB pada Senin, 22 April 2024. Menurut polisi, Chandrika Cika mengaku memakai narkoba sejak 1 tahun terakhir. Untuk Chandrika Cika, dia mengakui pertama kali dia mengenali narkotika itu sudah 1 tahun lebih, Wakasat Narkoba AKP Reska Anugras. AKP Reska mengatakan, Chandrika Cika menggunakan ganja melalui cairan liquid yang dihisap menggunakan rokok elektrik atau vape. Pasalnya mereka menggunakan narkotika jenis ganja dengan dihisap secara bergantian melalui vape. AKP Reska pun menjelaskan bahwa Cika dan 5 tersangka lainnya tidak ada motif tertentu dalam mengkonsumsi narkotika. Tidak ada tujuan khusus pakai narkoba, karena pergaulan aja dalam circle yang sering menggunakan narkoba, menurut mereka hal lumrah memakai itu, ujar Reska. Oh baik, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari Cika, bahwa pertama kali dia mengenali narkotika. Bahwa pertama kali mengenalkan narkotika itu sudah 1 tahun lebih. Jadi sudah 1 tahun lebih untuk mengenal. Dan sini penjelasannya akan berarti semuanya semua itu sih. Dan terkait dengan topik mobil itu kan kita. Iya. Iya. Dan terkait dengan metafetamin ini sendiri itu mungkin karena kan barang bukti cuma dengan isi ganja. Kita sudah melakukan pemeriksaan urin. Circle yang sudah sering menggunakan narkoba, jadi ini sudah mungkin menurut mereka sudah merupakan hal yang lumrah dalam circle. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.